Setuju enggak sama kata-kataku? Masuk baiklah. Kesukaannya kok ya kode ya di mana-mana itu hebat loh. Di aku kemarin tur jalan-jalan happy itu juga semuanya itu bisa masuk baiko semua. Itu ada 7 desa tuh gojekannya sama, keren ya berarti ya. Ebo atau bain. Kalau ini aku enggak tahu ini. Ya, perkenalkan ya, yang di depan sini adalah teman Luffy Semarang. Kasih tepuk tangan dulu buat teman Luffy Semarang. Ini adalah salah satu orang-orang yang membantu aku gerilya untuk menyebarkan pesan. Keren, dan aku harap kalian juga nanti akan bergabung bersama mereka menjadi volunteer, sukarelawan untuk menyebarkan pesanku. Dan kemarin mereka habis melakukan kegiatan yang sangat membanggakan. Mereka melakukan baksos, teman-teman. Teman Luffy Semarang, we care, we share. Keren, luar biasa. Tuh, kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua. Karena aku selalu bilang, tidak usah berlomba-lomba nonton aku live perform. Ya toh, nek nonton live perform terus juga aku notice gitu. Belum tentu. Aku malah pengennya kalian, kalau gak ada aku lagi gak live, lakukan hal yang baik. Seperti pesan yang ada di lagu ini. Sudah tahu ada banyak akun yang diblok
karena dia menebarkan ajaran yang tidak benar. Ya, radikal. Agamamu apa? Nasrani. Baca Injilmu, jangan baca Instagram. Handphonemu smartphone, men. Smartphone, harusnya kamu jadi smart user. Kamu malu, orang-orang di sana, mereka tahu kalian gila teknologi. Mereka tahu kalian buta. Mereka gak kelihatan, tapi mereka gencar lewat internet. Mereka menyebarkan video-video, konten-konten, materi-materi yang mengatasnamakan teori. Bahwa sebenarnya, padahal sebenarnya, itu hanyalah sebuah asumsi pribadi. Beda ya, teori dan asumsi. Makanya kenapa aku selalu bilang, tolong baca pedomanmu apa Al-Quran. Apa Alkitabmu, apa Injil, dibaca. Jangan baca Instagram, ikut akun-akun apa. Tidak semua akun salah, tapi akan lebih baik kalau Alkitab memang diciptakan, diturunkan untuk menjadi pedoman ya, untuk menjadi pegangan. Semua agama aku yakin mengajarkan perdamaian. Tidak ada yang nyuruh perang. Aku sedih kemarin dibombol oleh aku. Malu, malu. Dan aku pengen kalian ini generasi yang masih muda-muda, jangan malu-maluin kayak gitu ya. Tapi, aku bisa kapan-kapan aja dibom, bisa di sini. Dah, habis musim. Tapi aku tidak peduli. Ini hal yang baik yang harus disebarkan dan kalian harus meneruskan itu. Sabdamu bagai air rasahi panas terik di hatiku, terangi semua jalanku. Biar ku rasakan tentramnya hatiku. Dapat ya pesannya.